Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi. Oke, kita bisa melihat di sini dia memberikan penghormatan kepada eldernya ya. Ternyata dia bukan hanya apa ya, elder mental health saja, tapi juga apa namanya, penguji. Oke, kemudian di sini dia meminta untuk mengikutinya. Oke, selanjutnya dia silakan duduk katanya. Ternyata kamu luar biasa ya. Kemudian dia bertanya tentang kungfu atau teknik ya yang diambil. Ternyata teknik kamu itu yang diambil ya. Kemudian dia mengangguk teman-teman. Setelah itu kita bisa melihat di sini. Oke, kemudian apa namanya? Jadi selama 1 bulan kamu sudah master it ya, sudah menguasainya. Iya, memang seperti itu. Kita select dulu Colorance. Setelah itu kita pilih yang shadow. Oke, select. Kemudian modify, expand kita kasih 5 aja. Kemudian klik fill. Dan setelah itu kita hanya perlu menunggu proses ya, agar selesai teman-teman, karena proses itu yang dibutuhkan sebenarnya. Oke, yang di sini sudah bagus, tinggal ada perbaikan sedikit kata ke atas lagi. Nah, oke. Selanjutnya ya, yang di sini teman-teman dia mengangguk, kita perbaiki juga. Setelah itu kita, oh ini banyak yang rusak teman-teman, jadi ada perlu perbaikan ekstra untuk yang rusak seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke nomor 12. Oke, kemudian ya, jadi akan membantu ya, jadi Mortal Hall akan membantu, tapi jika ingin lebih ekstra maka harus bertarung. Oke, selanjutnya dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan ya. Kemudian dia pergi untuk mencari pedang. Wow, ternyata sangat murah katanya, lumayan. Kemudian dia pergi untuk mendapatkan eliksir. Nah, di sini toko eliksir ya. Eliksirnya lumayan harganya katanya. Kemudian adalah seorang perempuan datang. Nah, ternyata perempuan ini adalah guru ya, guru dari Martial Hall. Kemudian dia bertanya tentang es. Nah, ternyata tidak ada. Select dulu Colores. Oke, select lagi, modify, expand. Kita pilih 5, kemudian klik fill. Oke, teman-teman, kita bisa melihat di sini apakah berhasil ataukah tidak. Kita tunggu dulu. Tunggu teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sudah selesai. Kita ke atas lagi. Nah, ini ada yang masih keliru atau masih kurang. Nah, kurang enak dilihat teman-teman kalau seperti itu.
Nah, ini bagus sekali. Kita ke atas lagi. Ternyata ada apa ini teman-teman ya? Seperti ini. Oh, ini juga kurang estetik kalau seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dia mau pergi ya, lupakan saja, aku akan cari yang lain. Kemudian di sini dia ternyata mau terjatuh ya, dan ditolong oleh MC. Ternyata tubuhnya sangat panas. Kemudian dia meminta kepada Lucio agar dibawa pergi. Mau dibawa kemana? Katanya. Pergi ke tempatku, kata si Anu. Baik, kata Lucio ya. Mau dibawa pergi dengan sangat cepat. Ternyata ada apa namanya itu ya? Ada panas di sana. Kemudian di sini teman-teman, dia sudah ada di kamarnya. Sekarang select dulu color range, kita pilih shadow, select lagi modify, expand, kemudian klik fill. Agak cetak pokoknya man. Oke, kita tunggu prosesnya agar bisa terlihat bagus. Oke, kita ke atas lagi untuk mencari ya teman-teman. Kita di sini sudah, oh ini. Oke, mantap. Oke, sudah selesai. Oh, ini juga sudah selesai. Kita ke 34, pergi ke 34 teman-teman. Perayaan kecil ya, nyaman saya ketela teman-teman. Oke, terima kasih katanya kepada Lucio. Kemudian Lucio itu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kok bisa seperti itu ya? Kemudian dia apa namanya, dia memberitahu ya bahwasanya dia sudah mendapatkan pure yang energi. Nah, kemudian dia menggunakan elixir katanya untuk apa namanya, untuk seperti itu. Nah, kemudian dia mau membantu ya kamu, katanya ingin membantu. Tidak perlu katanya, aku tidak perlu bantuanmu. Bukan seperti itu katanya, aku merasakan sesuatu tadi. Select dulu Florence, tapi di situ select lagi modify, expand, kemudian oke, kemudian klik fill teman-teman. Oke, yang di sini sudah selesai. Kemudian kita kin master dulu. Kemudian di sini apakah sudah selesai uploadnya? Jadi kalau sudah selesai kita delete dulu. Setelah itu kita create new. Setelah di create new kita masukkan yang 377. 377 ini kita pilih yang ini teman-teman. Setelah itu kita seperti ini. Itu kita masukkan videonya screen recorder. Nah, sudah selesai. Kemudian kita di sini pastikan di sini sudah benar teman-teman. Nah, yang di sini teman-teman ya, pastinya sudah selesai ini. Kemudian kita perkecil dulu. Kemudian setelah itu kita masukkan, masukkan video yang lain ini, orangnya, video orangnya. Kemudian kita cropping
cropping sini, cropping sana. Gak usah bagus-bagus teman-teman, yang penting sudah ada. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan songnya. Songnya ini pakai yang nomor 2 saja. Setelah itu kita loop. Setelah itu kita kita pasti dengarkan dulu. Mantap kali. Sudah selesai. Setelah itu kita ini kembali ke laptop. Di laptop ini kita perpanjang. Ini perbaiki nih. Namanya brush apa itu? Lupa saya. Kita ke atas lagi. Oh, ini teman-teman. Bagus sekali ini kalau seperti ini. Yang ini teman-teman yang rusak ya, tapi kita harus perbaiki perlahan-lahan, pasti bisa teman-teman. Oke, sudah mantap kalau seperti ini teman-teman. Bentar, di sini apa namanya, jadi kamu pengen katanya ya, ternyata dia diberitahu bahwasanya dia yang sakit itu di hatinya, kok bisa tahu ya, jadi aku bisa merasakannya, kata Luo Xiu ya. Jadi biarkan aku mencoba pengobatanku. Oke, kemudian setelah itu, baiklah, aku akan membiarkanmu, tapi kamu tidak boleh katanya menyentuhku. Kemudian dia dipegang tangannya, kemudian dia merasakan sesuatu teman-teman. Nah, memang ya agak menggoda. Kemudian setelah itu kita ke bawah lagi. Oke, biarkan dia mencoba saja. Select dulu colores, kemudian kita pilih shadow. Kemudian setelah itu kita bukan ini teman-teman, kita pilih select modify expand. Oke, kemudian klik fill ya. Jadi dia memegang tangannya dan ingin merasakan apa yang ada di tubuhnya, penyakit apa itu sebenarnya teman-teman. Apakah memang Luo Xiu bisa menyembuhkannya? Nanti kita akan lihat ya. Penyakit tersebut sungguh apa menarik ini nantinya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita tonton dan juga berikan semangatnya ya, bisa dengan kalian mentraktir pakai wifi dan semacamnya, agar saya apa namanya, agar supaya saya semangat untuk translate teman-teman ya. Kalau hanya seperti ini terus gak semangat teman-teman. Ayo semangatin saya. Oke, kita ke atas lagi teman-teman. Jadi kita seperti ini ya. Oke. Kita lihat di sini sudah ada beberapa, masih 13 ya. Masih kurang banyak teman-teman. Kita ke atas. Nah, kemudian dia melihatnya. Oke, aku akan mencoba katanya. Kemudian dia menggunakan kultivasinya dan dia ternyata ada sesuatu yang keluar. Nah, itu dia menggunakan energinya ya, atau light energy. Jadi tidak mungkin katanya dia bisa menahannya. Dan di situ ada apa itu namanya ya, panas yang luar biasa ya teman-teman. Panas tersebut diserap oleh Luo Xiu itu, dan dia hanya bisa terkapar di situ ya. Select dulu color range. Oke, select lagi modify expand. Oke, kemudian klik fill. Oke,
sepertinya akan berhasil ini. Duo Siu ini akan berhasil, teman-teman. Kita bisa melihatnya sangat bagus sekali. Si Luo Siu. Oke, setelah itu kita kita perpanjang, perbesar. Wah. Nah, ini bagus sekali kalau seperti ini, teman-teman ya. Kita bisa melihatnya. Nah, yang di sini juga. Oke, mantap kali. Setelah itu kita lihat dapat berapa, masih dapat 15. Kita lanjutkan Student Luo Siu Great the Elder. Memberi salam. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita upload dulu, teman-teman. Ini kok lemot ini, lemot dulu. Nah, ini kita kasih 36. Grid Elder ya, kita kasih 30 aja. Nah, lebih bagus. Nah, ini I was stuck on the same day for 100,000 years. 377 English. Kita ke bawah lagi, salin, kemudian tambahkan deskripsi, kemudian tambahkan ke playlist. Playlistnya ini stuck ya, teman-teman. Kita pilih yang stuck, kemudian kita upload. Sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke laptop. This not only